Yang lain terima kasih. Jadi tadi udah dibahas ya, pokoknya yang penting sopan. Kalau Bang Billy itu orangnya sopan, suka ngasih rendang, suka ngasih-ngasih apa lagi sih? Dendeng. Lebaran datang? Lebaran kemarin? Mau pernah datang ke rumah sering setiap hari apa? Datang ke rumah pas kebetulan aku nggak ada kan. Oh gitu. Kan kita nggak bareng kan. Tapi sama ada. Mama kenalan, udah kenal. Sama Mama belum, karena Mama di luar kota terus, di Manado kan. Tapi dia suka curhat, kayaknya suka curhat soal. Suka banget. Apa yang dia curhatin seputar apa sih? Gimana bingung? Semua. Semua sih. Oh dicerita semua? Masih bingung aku ini gak ya gitu ya? Iya kayak gitu. Udah jadian belum sih? Gak tahu, lu udah jadian belum sih Cang? Ih kepo. Iya. Udah sama temen-temen dong, sama temen baik aja. Temen baik. Percaya? Enggak sih kayaknya. Oke, sekarang kita minta lagi ke Angel untuk melihat foto yang akan kita tampilkan. Tapi ungkapkan perasaan kamu ketika melihat foto yang akan kita tampilkan berikut ini. Silakan, inilah foto yang pertama. Iyalah suami. Apa perasaanmu kalau melihat sosok ini? Bertanggung jawab. Oh bertanggung jawab. Iya, bertanggung jawab. Jadi case-nya kalau cari suami harus yang kayak gini ya. Iya. Bertanggung jawab. Terus apa lagi? Sayang keluarga. Penyayang sayang keluarga, anak. Sayang anak. Mm-hmm. Oke. Okay. Lanjut kita lihat foto yang berikutnya. Ini siapa sih? Oh, Denpasar Moon itu ya. Apa ya? Ya setahu aku ya cuman mantan aja. Oh, mantannya Steve Rumangka. Pernah ketemu enggak sih? Enggak kenal. Kenal secara personal enggak kenal. Oh, jadi enggak bisa kasih komen apa. Lanjut. Siapa sih? Aduh. Siapa sih? Bahaya. Baik. Kenapa sih mesti ada foto ini? Tahu canggu deh. Ini siapa sih? Iya banget. Itu. Lu gue kasih tahu ya. Kasih tahu apa? Enggak. Kita main aman. Iya. Oh ini mantannya Angel. Mantannya Angel. Iya, kebetulan. Oh, udah long time ago. Udah gak pernah. Kamu kalau mantan masih suka kontek-kontekan gitu gak sih? Oh enggak, aku kalau kita udah putus ya udah gak lost. Selesai lah, oke. Kalau Kesia ini mantan pacarnya berapa banyak? Banyak dia nih kayaknya nih. Enggak, cuma 7 aja. Dia bilang akunya katanya dilarang pacaran. Emang dilarang? Iya dilarang kalau gak benar. Oh kalau gak benar, yang sama bule itu gimana yang bule itu? Bule. Yang mana ya? Pernah pacaran kayak sama bule? Bule. Yang mana? Pacaran sama bule mana? Enggak, pernah. Oh gak pernah ya, oke. Indo mungkin kalian yang liat bule. Ya pokoknya aku kalau misalnya dekat sama. Yang badan-badan keker. Oh, yang kayak King Kong gitu ya? Badan-badannya gede gitu. Terus yang fitness-fitness, yang ngejim-ngejim gitu dia suka, aduh badannya gitu. Oh, oke. Okay. Nah, sama ini... dia suka yang pinter nih. Oh, iya, pinter. Suka cowok yang pinter. Oh, yang pinter. Kalau menurut kamu Bang Billy itu termasuk yang smart pinter juga enggak? Bang Billy smart. Oh, jadi masuk kriteria kamu dong ya. Eh, enggak tahu, tanya aja sama ini gurunya di sekolah. Kalau kamu Kesia, kalau Angel kan dari Pinang, dari usia muda langsung menikah. Cus, kalau kamu ada rencana buat nikah muda juga enggak sih kayak Angel? Enggak sih, sekarang maksudnya apa? Ya gimana ya? Pengen sih nikah tapi enggak ada jodohnya. Jodohnya belum. Masih di pengen nikah banget, Cang. Enggak. belum. Oh, ada satu foto lagi buat Angel. Lanjut, berikutnya. Apa sih? Mana foto apa nih? Mana fotonya? Nah. Ini nih, tuh. Iya. Ini kamu biar cepet-cepet punya. Oh, jadi mereka udah kayak anak aku sendiri juga. Oh, iya. Kamu. Oke, apa sih sosok mereka buat kamu tuh apa? Luar biasa, penyemangat sih pastinya, kekuatan, penyemangat. Jadi kayak ya pokoknya semangat syuting, lagi capek syuting, terus telepon mereka jadi semangat. Gitu. Nih Angel kan juga masih sibuk syuting apa segala macam. Padahal kan kamu punya suami kaya raya, jadi buat apa sih kamu syuting sebenarnya? Apa ya? Karena memang dari SMP sih. Udah kerja ya. Jadi memang ini udah kebiasaan dari diri. Suami nggak cemburu, nggak melarang atau apa gitu? Enggak sih, orangnya sih santai. Oke, baiklah. Terakhir nih dari sahabatnya, ada pesan nggak nih buat Kesia kalau dia cari pacar? Oke. Pesan aku kalau misalnya emang belum fix jadian jangan diposting di sosial media. Iya dulu. Betul, setuju. Karena kegeran. Iya. Iya benar-benar. Kita jangan diposting dulu. Aku selalu ingetin Kesia.
emangnya udah jadian? Jangan diposting, hapus. Aku sering gitu yang lu tuh public figure, pilih-pilih posting di Instagram kan jadinya. Kamu nggak tahu. Siapa tahu memang dia udah jadian. Enggak, belum jadian. Kalau jadian pasti dia ngomong sama. Enggak, namanya maksudnya kalau posting itu kan teman aja biasa, ya biasa aja gitu. Oh, udah gitu ya. Gitu lah teman biasa tapi bolak-balik mereka saling rindu. Miss call. Tahu lu pacaran miss call. Dan kembali lagi jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Gossip.